Banyak jengkol orang-orang ini nanti mau ya. Ini ada pare ya. Mau suka pare lah. Ini ada bayam. Mau enggak kau? Ada bawang karena inilah kalau pasar malam ya, kalau kan jatuhan kalau udah malam seperti ini. Oke, ini dijadikan bibit, masih bagus ini loh. Ini ada jahe. Bawang putih lagi. Oke, cabai banyak tapi udah di. Itu wortel. Ini bisa namanya? Daun katu ini bisa dijadikan bibit ini, Dek. Tanam ya? Tanam kan? Iya, di kita tanam bawa aja. Oh, tomat. Nah, ini kita dapat satu plastik tomat ya. Tomat hijau sudah masak dalam plastik seperti itu ya. Ini banyak daun katu. Ini saya bawa ya. Nanti saya mau tanam semualah. Tapi nanti kalau ada ya, orang ini nanti mau ada yang masak-masak gitu. Masih bagus sebenarnya. Ini ada daun seledri, ini nanti akarnya saya mau tanam karena semalam itu kan bibit yang saya tabur itu kan enggak hidup ya. Capek-capek nanti beli bibit, bagus ini kita nanti potong pucuknya, kita tanam. Ini baru tutup semua ini ya. Yuk, itu telur. Tapi nggak pandai lagi saya ngambilnya, biarlah itu. Banyak kali, woi ini satu rumpukan, satu gudang ikan tongkol. Ini ada jeruk lagi, bingung saya ambil yang mana, ambil yang sini. Ini ada mangga lagi, mangga, entah kue ini, entah apa ini. Dia bukan dibuang ke tempat tong sampah ya, tetapi memang ini masih dalam plastik-plastik seperti itu. Ini satu rumpukan, di kotak-kotak mangga, mau lengkap semua, vitamin A, vitamin C, vitamin B, ada ikan, entah apa-apa semua di dalam kita masukkan, nanti kita servis nanti di rumah ya. Ini tengok masih banyak lagi udang, ikan semuanya. Satu rumpukan lagi. Terselera lagi, pergi lagi ke anggur. Gak tahan lagi lihat anggur sebanyak ini, kita ambil. Tengok. Nah, ini saya matikan memang suaranya ya sobat bida, karena kenapa ini kalau saya teruskan ini kuat sekali suara musik ya, nanti pelanggaran pula kita pasang-pasang musik ya sobat bida. Jadi ini bi udah memang sengaja matikan lah, karena kan sekuat-kuatnya musik dekat kita ini dapat banyak mangga, tapi mangganya memang harus kita potong ya pakai pisau gitu, jadi susah untuk saya motong lagi karena tangan satu pegang kamera, satu mengambil. Bagus lagi loh. Itu anggurnya.
ada jeruk yang rontok-rontoknya lah. Kasian kali ya pedagang seperti ini ya. Modal anggur aja udah berapa ya kan. Ini masuk banyak kali loh. Bertumpuk-tumpuk dibuang terbuang-terbuang kayak gini. Ada bukir. Pasta saya pilih aja yang bagusnya. Semuanya buah. Anggur ini semua jadi. Iya masih mulus. Pir masih sangat bagus. Bagus lagi mangganya. Ini ada lagi nih. Oh, busuk. Itu di bawah. Iya pirnya busuk ini. Busuk. Ini bisa. Wow. Coba angkat ini plastik. Ini bagus. Bosok. Anggur semua ya, anggur. Yang sibuk nyari anggur, yang sibuk nyari empir. Sebelah-sebelah. Kita udah ladel. Odol-odol. Kita dapat apel. Salak. Nah, ya astaga. Masih bagus-bagus itu. Kasiannya lah tuh pedagang ini loh. Nah. Maunya tadi kita bawa pisau tadi kan? Aku ada pisau kata, tapi susah saya megang tripod ini. Masih segar-segar. Sebelahnya udah bonyok. Nih, masih bagus-bagus. Itulah. Kacang banyak kita dapat ya. Nur. Nur. Enggak ada. Sini Kak, sini. Nah, nah. Oke, coba. Nah, masukin ke kertas itu. Masuk ke kertas ini. Nah, ini kita banyak dapat cabe di sini ya. Ini dia. Bawang, cabe. Oke, Bang. Aduh. Kita dikasih sama pedagang juga ya. Ini ambil Kak. Tuh. Ini masih cantik. Si Nur cari cabai terus dia itu ya. Karena mahal cabai. Sayang ya Kak. Iya. Itu Kak sayurnya Kak tuh banyak kali. Iya ya Kak. Astaga. Ini dia ya. Masih bagus ke sebenarnya ini ya. Tapi lantaran dia mungkin karena kecapekan dia tinggalin aja gitu. Ini
lagi ya cabai semahal ini sekarang ini, tengok anak. Dibuang cabainya ya. Ini kita bukan mencuri ya, tapi ini memang dikasih abang ini ambil aja gitu. Kita sudah permisi. Kita bawa aja ya. Oke. Potong itu. Ande nur nur. Nah, ini dia ya, masih bagus ya. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Kita dapat kentang yang sangat bagus. Ada kunyit. Kunyit. Kentangnya pun masih bisa ya. Ada bawang. Ini ada tumpukan cabai dan bawang putih semua di dalam ya. Oh, ini banyak tinggal. Ada bayam. Ini ya. Tuh. Astaga. Kan satu tumpukan loh. Bagus-bagus, kita ngambil yang ini aja, Kak. Aduh. Copot. Coba ditumpahkan. Astaga. Satu tumpukan wortel. Kasihan ya, Bu. Cabai hijau enggak, Kak? Cabai hijau. Ini yang ambil aja. Ini apa, Dek? Apa sih yang kayak duku itu? Ya enggak lah, payah nanti berak. Ini cabai hijau. Ambil. Mama, tapi milihnya ini loh. Nah, ini plastiknya. Nah. Ini udah pangcangkring. Ini lantaran patah ini ya. Aku dapat ini, Kak. Merah kan? Itu satu karung lagi ya, bayamnya nggak kami bawa. Ini banyak kali cabai hijaunya ya, mana-mana cabai hijau, padahal cabai mahal ini ya sahabat bidah. Enggak tahu lagi lah ini tuh. Masih bagus loh. Nah, ini tinggal ada ikan lais ini ya. Mau kau? Udah lonyot. Hah? Enggak. Kunyit, bawang. Kunyit, banyak kunyit ya. Tunggu lagi ini sahabat bidah, bayam. Banyak kali udah ya, untuk dijual pun. Banyak kali ya.
itu yang ini. Sawi. Pare, kalau untuk makan bisa ini ya. Ada selada, bayam. Tengok selada nih ha. Ini masih bisa lah ya kita bawa ya. Ini ada juga daun kemangi. Waduh, kasihan ini banyak kali loh. Sayang kali ya. Bagus-bagus kali. Kemangi semua itu. Iya ya, berkarung-karung. Ini lagi pakai karungnya. Udah alam. Ini mahal memang sekarang apapun ya, tapi susah sekali jualnya. Aku sampai nungguin terus. Tengok ini tumpukan tomat. Nah, kita dapat tumpukan jeruk lagi ya. Kita ambil ini ya. Nah, tengok masih bagus. Aduh, hai. Kalau kita rajin milih, nggak malas. Masih banyak yang bagus-bagus ya. Apalagi kita buat pisau tadi. Tengok jeruk semua sahabat bilang. Padahal jeruk pun mahal sekarang ini ya. Tengok. Ini di sini dah lah. Biar kalian tahu ya. Bagus kan? Tapi dulu dah tidak buat pisau. Tengok isinya dalam. Ini bagus sekali ini. Kita pilih. Wow. Masih bagus sebenarnya. Ini banyak kali ke bawah ini. Entah kenapa ya, susah sekarang jualannya. Semua penjual mengeluh, padahal nanamnya bukan gampang ini loh. Butuh modal dan banyak juga modal ini. Kasihan. Masih bagus kan? Ini tumpukan buncis ya. Bagus nih loh. Apa enggak menjerit penjual kayak gini ya sahabat bidang. Ini ha. Nur. Ini nah buncis banyak kali nah. Buncis nih cantik kali masih lo. Tengok itu tumpuk. Iya Tuhan. Enggak. Memang itu cabai deh. Enggak pulang-pulang kita ini. Iya, iya, iya. Astaga, terung. Ya ampun. Astaga. Astaga, ini bisa tanam nggak ya? Nggak bisa tanam nggak ya? Tapi udah lembab ini nggak tumbuh lagi kan? Yang tua kan? Ini tua nggak dek? Ini nah, tua nggak sih? Mana tahu nanti tumbuh ditanam kan? Kalau nggak udah aku coba berapa kali nggak pernah tumbuh. Kau mau kembang kol? Mana? Aku enggak lah. Ada yang. Tumpukan salak banyak kali ya.
Iya, iya. Tapi busuk ya, enggak bisa kita makan ya. Misal masih bisa ini ha. Kita taruh dulu sini. Nur, sini. Ini bagus-bagus masih salah di sini. Tengok itu. Apa? Itu apa? Salah itu. Ambillah. Salahnya tadi, ayo. Itu salah apa? Salah Medan kan? Ini salah Medan ini, ha. Kita pilih salaknya ya. Ini dia. Masih bagus. Kata itu. Kata. Seandainya tadi ini bisa dijadikan bibit, luas kebunku udah kuambil ini jadi bibit ini loh. Cuman satu tangan. Kenapa Nur? Itu dapat Nur satu karung lagi ya. Ada apel jatuh. Ada apel jatuh ya. Ini apelnya. Gagal deh. Kalau saya banyak cabai saya sama Bida, tapi cabai kecil. Tapi ini nak bagi juga sama ke orang ini ya. Tengok toge ini jadi spring bed karena nggak laku. Tengok toge itu jadi spring bed karena nggak laku. Tuh saya jualan sekarang ya. Nah, dapat rambutan satu ya guys. Astaga. Coba lah ya. Kasiannya ya Tuhan. Kayak mana lah jualan kayak gini ya. Apa dapat untung lagi kayak gini nih? Yang nanam pun kasihan, yang beli pun kasihan. Durinya sudah kembali di tangan Bi Uda. Kalau Nur nggak berani, Kak, tangan setan, tangan muka katanya. Nah, kita sudah sampai di rumah ya. Ini sudah kita cuci. Kita tadi gontong royong dengan kakak, adik semua ya. Daun katu dah. Daun katu. Ini daun katu kita taruh situ. Sawi-sawi kita pun langsung cuci ya. Kakak yang habis cuci lah. Yo, assalamualaikum. Ini buah-buahan ya, anggur lengkap lah semua perbelanjaan tadi pas pergi tadi. Tempat. Dia di sini.